Langsung nge-gym. Kesiangan. Aduh. I think we started something. Gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just can't hold it in. I think we started something. I hope it never ends. I lupa si Dion belum dibangunin lagi. Dion! Dion! Kak! Dion! Dion! Dion mana? Apa sih kak garing? Biasa deh gimmick biar lucu. Wih, Dion udah siap aja tuh. Ayo buruan, kita kesiangan nih. Apa sih kesiangan-kesiangan, ini tuh baru jam 6. Lihat tuh jam, udah jam 8. Iya, soalnya tadi jamnya Dion cepetin 2 jam. Hah? Dion cepetin, ah! Kakak sih kesiangan mulu bangunnya. Deh, mana emang bener-benernya? Kirain kakak kesiangan. Ya udah yuk berangkat. Yaudah yuk berangkat. Kok kakak gak pakai helm sih? Gak apa-apa dek, sekolah kita kan deket. Pakai helm itu bukan karena jauh dekatnya kak, tapi untuk keselamatan. Ah, udah deh, gak apa-apa ke sekolah ini. Masa pakai motor gak pakai helm? Masak aja pakai helm? Yaudah deh, kakak ambil helm dulu. Ayo deh kita berangkat. Yuk. Loh. Kok gak nyala-nyala sih, Dek? Dion tahu kan kenapa gak nyala? Biasanya kalau gak nyala, tutup pentilnya nih yang kurang kenceng. Ngaco, Dion mah. Bukan tutup pentilnya, tapi spionnya nih yang kurang kenceng. Nah, udah. Haduh, punya kakak pinter amat. Ya udah sekarang coba. Kok tetap gak bisa ya, Dek? Dek, kok gak maju-maju ya? Iya, kok kagak maju-maju ya? Aduh. Oh iya, lupa. Remnya kakak pencet. Keterlaluan. Bentar. Bensinnya udah kakak periksa belum? Bensinnya habis, Dek. Pantesan. Udah ah, Dion jalan sendiri aja. Takut kesiangan. Dek. Bentar, tungguin kakak. Ini gimana nih? Ini mau ngedorong sampai bawa bensin, ah. Capek banget pulang sekolah. Bentar. Tapi kayak ada yang lupa ya. Apa ya? Oh iya, si Dion belum dijemput. Si Dion di mana ya? Kok belum lewat sih? Biasanya kan kalau pulang lewat sini. Dek, maafin kakak ya. Bukannya gak mau nunggu,
Bukannya gak sayang, tapi kakak lapar, pulang aja deh ah. Bah, kok sepatu sih dibalik sini sih? Astagfirullahaladzim, Diwan! Kenapa sih kak ganggu Diwan santai aja? Kakak udah jemput Diwan ke sekolah. Capek nungguin berjam-jam sampai sore. Diwan malah enak-enakan santai di sini sambil tiduran. Aduh! Kok kakak marah-marah sih? Ngerti gak sih perasaan kakak? Kakak itu ngejemput ke sekolah karena khawatir sama Diwan. Kakak khawatir sama Diwan? Diwan sayang sama kakak. Enggak, kakak tarik kata-kata kakak kembali. Ih, gitu amat, gengsi amat. Kakak lapar, udah makan dulu Ki. Diwan udah masakin buat kakak. Tumben, Diwan masak. Iya dong kak, lagian kakak kan belum punya istri. Yaudah deh, kakak makan dulu. Wah, aduh enak nih. Ah, bener ya, ternyata dimasakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarikan Nabi Muhammad Jatana makin ada benar. Amin. Ikutin ya doanya. Kenyang. Duh, kok sakit perut sih? Kok sakit perut lagi sih? Diwan! Diwan! Ini kakak habis makan kok sakit perut terus ya? Emang kakak makan makanan yang di mana? Yang di meja? Kakak mah bukan yang di meja. Itu kan makanan yang kemarin. Apa? Mana udah basi lagi? Hah? Bekas kucing lagi? Mana kucingnya penyakitan lagi? Buduk! Sakit perut lagi. And action. Aduh, aduh, insya Allah. Dek. Dek. Tau sih gak lucu. Dek. Oh, gue ulang. Gue gak tau. Pakai helm itu. Hah? Pakai helm itu. Ganti kakak nih ya. Iya, iya. Tutup pentilnya yang kurang kenceng. Oh iya lupa, remnya kakak pencet. Aduh garing. Aduh tornado, aduh. Wih, kakak datang-datang aku marah-marah. Kakak aku datang-datang marah-marah. Kakak aku bang. Ih, datang-datang lagi marah lagi. Gimana itu? Gimana itu? Sini ya. Lu yang makan. Oh boleh. Yuk. Yuk. Huh, tapi itu. Wih, ada video yang behind the scene. Diwan enggak sayang sama kakak. Diwan sayang sama kakak. Oh. Lu, ini kok kakak sakit perut terus lah? Ini kok kakak sakit perut ya setelah makan? Ini kok kakak sakit perut ya setelah makan? Setelah makan. And action. Ini kok kakak? Duh. Ini kok kakak sakit perut terus ya? Ini kok kakak sakit perut terus ya setelah makan? Gitu lagi anjir. Terus sampai kamar mandi.